Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar, sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang kota Madrid. Kota Madrid adalah ibu kota dan kota terbesar di Spanyol. Kota ini terletak di sungai Manzanares, di bagian tengah negara Spanyol. Jumlah penduduk kota seluas 600 km persegi ini adalah kurang lebih 3,2 juta jiwa. Sedangkan, bila daerah metropolitannya dihitung dapat mencapai 5,8 juta jiwa. Letak dan sejarah Madrid membuatnya menjadi pusat kegiatan finansial dan politik di semenanjung Iberia. Terlebih setelah kembalinya demokrasi pada 1975 dan integrasi ke dalam Uni Eropa. Bandar Udara Internasional Barajas adalah bandar udara yang terdapat di Madrid dan merupakan pusat dari Iberia Airlines. Bandar udara tersebut menjadi pintu gerbang utama ke semenanjung Iberia dari Eropa, Amerika, dan belahan dunia lain dengan arus penumpang sebesar kurang lebih 40 juta orang per tahun. Karena pertumbuhannya yang pesat, sebuah terminal yang menjadi terminal bandara terbesar di Eropa sudah dibangun ditambah dua landas pacu tambahan. Stasiun kereta api utama di Madrid adalah Atocha dan Chamartín. Fokus utama pembangunan infrastruktur di Spanyol adalah sebuah jaringan rel kecepatan tinggi, yaitu Alta Velocidad Española atau AVE, dengan tujuan membuat kota-kota penting berjarak maksimal hanya 4 jam dari Madrid dan 6 jam dari Barcelona. Kota-kota yang terhubung dengan stasiun Atocha dalam jaringan ini antara lain Seville, Toledo, Zaragoza, dan Lleida. Madrid juga memiliki jaringan kereta bawah tanah Madrid Metro yang merupakan salah satu jaringan yang paling luas di dunia.